Motor gede Harley Davidson selama ini terkenal dengan bodi bongsornya yang sangar. Tak banyak yang tahu, ternyata generasi pertama motor Harley Davidson mirip sepeda ontel. Meski begitu, sepeda motor itu baru-baru ini terjual dengan harga fantastis. Generasi pertama Harley Davidson mungkin jauh dari kesan garang. Mengutip dari Red Park, Rabu 1 Februari 2023, motor langka itu dikenal Harley Davidson Strap Tank. Motor ini menjadi salah satu barang termahal yang dilelang di Macomb Las Vegas 2023. Macomb menyebutkan motor Harley Davidson Strap Tank itu laku di angka $935,000 atau sekitar 14 miliar rupiah. Sejarah Harley Davidson sendiri dimulai pada tahun 1901 ketika William S. Harley yang berusia 20 tahun membuat mesin satu silinder 116cc miliknya. Harley dan sahabatnya di Milwaukee, Arthur Davidson membutuhkan waktu 2 tahun untuk membangun mesin pertama tersebut yang dipasang di sasis sepeda. Harley dan Davidson memperbesar mesin menjadi 405cc. Proyek kedua itu selesai pada September 1904 dan terkenal setelah ikut berkompetisi dalam balapan pada 8 September tahun itu di Milwaukee State Fair Park. Kala itu, motor ditunggangi oleh Edward Hildebrand. Ia finish di tempat keempat. Pada tahun 1905, produksi sepeda motor Harley Davidson dimulai di gudang kayu kecil dan perusahaan tersebut hanya membuat 5 mesin. Setahun berikutnya, sebuah pabrik baru dibangun di Chestnut Street yang kemudian berganti nama menjadi Genoa Avenue dan masih menjadi kantor pusat Harley Davidson hingga saat ini. Sekitar 50 sepeda motor dibangun tahun itu. Model pertama ini dikenal sebagai Strap Tank yang keluar sebanyak 150 unit pada 1907. Kemudian jumlahnya naik jadi 450 unit pada 1908. Pada tahun 2023, jumlahnya kurang dari selusin. Untuk unit yang dilelang ini merupakan milik Milwaukee, David Yuhlin. Dia menemukannya di sebuah gudang pada tahun 1941. David kemudian membawa pulang dan menyimpannya selama 66 tahun. Setelah disimpan selama 66 tahun, motor tersebut kemudian direstorasi oleh Paul Freehill. Beberapa part seperti tangki asli, roda, katrol, sabuk mesin, penutup jok, dan selongsong knalpot ikut dimasukkan dalam lelang itu.